Patirah Himal. Iya, apa ini namanya? Tuh. Udin play di sana bikinnya. Play tuh ya. Adonannya mantap terantap ini. Ada yang pakai telur, ada yang pakai batatis. Atau pakai kentang ya, batatis kentang. Tuh, dimasukin ke tempatnya. Blok. Berarti. Akhirnya saya makan nasi Bukhari lagi nih. Setelah keliling-keliling ya. Patirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya malam hari ini. Pagi hari ini waktu sahur, teman-teman. Saya mau cari makanan buat sahur. Barusan baru beres kerja. Sekarang jam 3 tuh. Mau cari makanan buat sahur di sekitar sini. Lumayan capek karena barusan alhamdulillah ya di Mat'am atau di restoran di sana, di warung bakso, lumayan rame. Makan dari maghrib yang buka puasa sampai barusan yang mau makan sahur. Sekarang bagian saya yang cari makanan. Padahal yang di urus di warung makanan ya. Karena kalau tiap hari lihat makanan di tempat sendiri itu kan bosen ya. Saya mau cari buat makan sahur di daerah Pasoliah nih, di dekat tempat tinggal ya. Tuh udah tutup ini tempat sisa ya. Udah tutup karena sekarang udah jam 3 ya, lebih dikit. Di sana ada tukang jus tuh. Tukang jus masih buka. Kalau Mat'am ya masih banyak yang buka sampai jam 4 pagi. Oke, kita lanjut cari sarapan. Maksudnya cari buat makan sahur di daerah sini nih, dekat-dekat sini ya. Nah, di sini juga ada Mat'am Asian Food tuh. Oh. Mat'am atau restoran Magelang yang ada di daerah Pasoliah ya, masih buka kayaknya. Sama ini nanti tutupnya jam 4. Di sini ada supermarket Modern Kindah Market ya. Kalau ini sebelum bulan puasa juga, di bulan-bulan biasa buka sampai jam 4 ya, sampai subuh bahkan. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Nah, di depan sana ada Sodaliah atau apotek ya. Masih buka, teman-teman. Mau ke warung dulu sebentar, beli laban ya, biar perut tuh dingin, teman-teman. Sejuk, biar sejuk ya. Pakai laban, minum laban. Biasa orang sini minumnya minum laban kayak gini nih. Untuk menalisiri. Untuk apa itu? Biar gak terlalu haus ya, apalagi kalau diminumnya tengah hari. Di sini ada Mat'am Bukhari ya, atau restoran Bukhari itu, masih buka, nanti tutupnya jam 4. Sekarang baru jam 3, teman-teman. Waktunya orang-orang pada makan sahur tuh. Mantap serantap ya, ada lampu-lampu tuh, disco. Ini tukang buah-buahan udah siap-siap mau tutup. Nah, di seberang sana ada tukang cukur ya, salon masih buka, mungkin tutup jam 4 mungkin ya. Sana bagalah atau warung. Ini yang mau duplikat kunci juga ada di sini nih. Nah,
saya mau beli nasi bukhari apa beli makanan lain nih? Malam kemarin saya beli nasi bukhari di tempat am yang barusan, gak tahu sekarang nih. Kita lihat dulu jalan ke sana tuh ada keramaian di sana. Kayaknya patirah itu ya. Patirah Imar, iya apa ini namanya? Udah play di sana bikinnya. Play tuh ya adonannya. Mantap serantap ini. Ada yang pakai telur, ada yang pakai batatis atau pakai kentang ya, batatis kentang. Ini cara pembuatannya. Makanan khas Pakistan ini. Harganya murah meriah tapi kenyang. Di sana. Nah, yang mau makan di tempat juga tuh di dalam, ngantri di dalam ya. Yang mau makan di tempat. Sorry gue roti ini mah rati tuh dimasukin ke tempatnya blok rati tuh dialungkan. Di sini nih pesannya, di sini nanti dikasih kertas undian antrian. Nah, akhirnya saya makan nasi bukhari lagi nih setelah keliling ya. Kalau patirah kan kayaknya kurang cocok bagi saya mah, harus nasi ini. Nah, ini namanya ayam guling. Saya pesan rubuk kapsah itu ayam seperempat sama nasi. Bisa di atas tuh makan. Oke teman-teman, sekarang udah beres beli air sekalian ya, beli air, beli nasi buat sahur. Nasi bukhari sekarang mau sahur dan istirahat setelah seharian kerja ya, dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Lumayan melelahkan. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang nyimak menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan, silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.